What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kalian semua guys. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong, di channel selalu memberikan informasi tentang game Suicide Man. Jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi lagi nih, review Colorful Supply Box terbaru guys, yang ada di server Cina ya. Jadi Colorful Supply Box ini berkolaborasi dengan artis atau penyanyi di Cina guys. Wow, ini bukan penyanyi dangdut ya, ini bukan biduan guys. Oke guys, jadi langsung aja daripada banyak-banyak kita masuk ke videonya, let's go. Nah guys, kita sudah masuk ke gamenya ya, dan ini adalah lobby untuk season pass SS11 di server Cina guys, yang berkolaborasi dengan Shaolin ya. Jadi video sebelumnya saya sudah mereview untuk event gacha terbaru guys, yang kristal ya. Nah ini guys, jadi kita kemarin sudah mulai gacha guys, dan sekarang ini ada yang gratis lagi ya, kita coba guys. Kemarin kita coba untuk gratis pertama, kita dapat skin senjata Tang San ya. Kita coba lagi nih, semoga aja kita hoki guys. Let's go. Dapat dong. Aih mantap. Kita dapat skin legend card guys. Shadow Warrior ya, mantap. Wih, berwarna ungu guys, dan ini untuk Kage Bunshin-nya ya. Wih, okay. Nah, sekarang kita bakal lihat untuk supply box yang berkolaborasi dengan artis Cina guys, atau penyanyinya ya. Wow, ini siapa guys? Cantik ya. Ini dua-duanya cewek apa satu cowok guys? Kayak cewek ya, soalnya mukanya cute banget guys. Dan sebelum kita review skinnya, ini ada videonya guys. Dan videonya ini lagunya mungkin ada copyright guys, jadi saya sedikit dikecilkan ya, diganti sama lagu yang lain guys. Oke kita lihat ya. Apa nih? Jadi di HP itu ada kayak Suicide Man gitu ya. Oh ini mungkin apa guys? Berupa cerita kah? Kayaknya cowok deh itu guys. Oke, di sebuah sekolahan, lagi belajar. Jail ya. Aduh, ini kayaknya copyright guys. Nanti kita ganti lagunya ya. Cantik loh. Ya, dijailin terus, cok. Ini si gendut yang dijailin ya. Kalian kalau di sekolahan suka jail-jail gini gak sih guys? Apa kalian yang dijailin? Oh ini artisnya ya. Wih, boneka Suicide Man kita juga punya guys. Kita juga punya nih. Sambil bawa botol guys, botol susu ya. Oh ini udah lulus ya. Wih mantap guys. Ini avatar Suicide Man ya. Oke mereka janjian kayaknya guys. Ini sebenarnya lagunya enak guys, tapi takut copyright ya, jadi diganti lagunya ya. Wih, nembak cok. Wih, diterima ya. Dia ngasih bunga gitu guys. Wih, mantap. Pegangan tangan. Ya, teman-temannya guys. Jadi kambing hitam ya. kambing conge guys. Bagus pespanya tadi. Oh, ini udah pada kerja guys. Ada yang kerja di Suicide Man. Terus ini si gendut jadi buka usaha gitu guys. Lah, kenapa dimarahin guys? Loh, nangis anjir. Wih, langsung main. Ayo kita main, let's go katanya. Mantap. Wih, empatan guys. Lucu banget ya. Langsung di kehidupan nyatanya guys, di pantai ya. Apa nih? Kenapa? Wih, mantap guys. Oh, ternyata ini
ini ya perayaan ulang tahun ke-6 guys untuk Societman server Cina ya. Udah 6 tahun cok. Nah, ini mengenang di masa sekolah guys. Mantap guys. Oke, jadi itu adalah video untuk merayakan ulang tahun ke-6 di Societman server Cina guys. Jadi Societman ini sudah berusia 6 tahun ya, dari 2017 guys. Wow, udah lama banget ya. Tapi kenapa kalau di server global ini udah 2 tahun guys, tapi nggak ada sama sekali perayaannya ya. Aduh, ini teguran buat Societman developer global ya. Oke guys, langsung aja kita lanjutkan ya. Kita bakal review skinnya guys, seperti apa. Mantap guys, ini yang cowoknya ya. Wih, ada efeknya cuy. Efek daun-daun berwarna hitam berjatuhan sama kayak apa nih guys? Gelombang-gelombang gitu ya. Ada suaranya loh. Ini skin spesial guys. Harganya 1200 ya, dan kalian bisa mendapatkan point face 1265 guys. Besar banget guys. Sekarang kita cek untuk yang perempuan guys. Waduh, kawaii. Lucu banget ya. Ini perpaduan warna putih dan warna hitam guys. Keren. Terus ada apa ini cok? Ini tulisan apa guys? Bulu apa pulu guys? Ada kucing garong ya di sininya guys. Dan matanya berkedap-kedip gitu guys. Rambutnya pendek. Wih gila, lucu banget cuy. Ini mirip banget sama penyanyinya ya. Dan ada suaranya juga loh. Wow. Harganya 1200 candy. Dan kalian bisa mendapatkan point face 1265 guys. Nice. Terus yang berikutnya nih, kita dapat. Ini mikrofon guys. Sama ada lambang kucing garong ya, berwarna hitam guys. Dan ada efek kayak knot-knot lagu gitu loh. Wow, mantap. Ini kira-kira apa guys? Stick baseball kah? Atau apa nih? Kayaknya sih stick baseball ya. Oke, untuk berikutnya itu ada, ini backsoundnya guys. Backsound buat kalian di lobby ya. Jadi ada yang terbaru nih. Terus berikutnya, nah ini guys, ada actionnya nih. Kita lihat ya actionnya guys. Coba kita pakai yang cowok dulu ya. Cowok, terus wih, main gitar cok. Mantep banget. Ada lagunya guys. Dan ini kalian bisa berdua ya. Coba kita lihat guys, kalau yang berdua gimana nih. Ah, yang satu ini ngapain cok? Dia ngapain anjir? Jelas banget. Oh, mungkin cheerleadernya mungkin ya guys ya. Atau pemandu soraknya lah. Wih, keren banget cuy. Ini gitarnya di ujungnya tuh ini ya, tangan kucing guys. Wow. Satu lagi nih, ada actionnya guys. Eh bentar, ini kalian bisa mendapatkan point face 600 ya. Dan harganya itu 500 candy guys. Nah satu lagi nih, actionnya seperti apa nih. Kita coba untuk pindah ke ceweknya ya. Oke. Kalau si ceweknya ini nyanyi guys. Langsung ada lagunya loh. Dia sambil nyanyi ya, si bulu ini guys. Nah sekarang kita lihat nih. Dia ada ekspresinya juga ya. Bagus banget loh. Kita lihat untuk action yang berduanya guys. Bener guys, ini penontonnya mungkin ya. Let's go, come on. Sudah gitu guys. Untuk nggak pargo ya si penontonnya guys. Dan kalian juga bisa mendapatkan point face 600 ya. Nice. Ini harganya bisa didiskon guys. Kalau kalian ketutupan kamera ya, bentar guys. Nah harga aslinya kan 1800 guys. Didiskon menjadi 1200 ya. Dan kalau kalian beli dua item sama si mikrofonnya itu,
ditambah 520 candy guys, harusnya kan 1720 ya, dan didiskon menjadi 1520 guys. Wow, hemat 200 guys, nice banget ya. Sekarang kita bakal lihat guys, untuk detailnya ya, ada berapa bagian set nih untuk skin spesial ini guys. Kita ke gudang ya, bentar guys, kita pindahin kameranya dulu. Oke, kita ke gudang. Kalian lihat sendiri, ada skin mythic terbaru guys. Pasti kalian penasaran banget ya. Jadi di Social Man server Cina ini ada skin banyak banget guys, even banyak banget. Nanti kita review ya di next content guys yang jelas ya. Oke, kita balik lagi guys. Jadi untuk skin yang tadi yang cewek itu ternyata ada 5 bagian guys. Yang pertama itu ada kepalanya. Ada jepitan rambut ya, berwarna putih guys. Bagus ya. Terus kita lihat ada ekspresi mukanya, ini legend guys. Apakah bisa berkedip? Ada animasinya? Oh, mantap guys, ada animasinya ya. Oke, terus berikutnya di bagian bajunya guys. Ternyata bagian bajunya ini adalah skin spesialnya guys. Nah, kayak gini ya. Polo atau bulu guys. Warna putih dan kebawahannya warna hitam guys. Ini keren banget sih. Oke, terus berikutnya ada bagian tangannya guys. Tangannya seperti ini ya, udah kayak nona-nona Belanda guys. Nice, terus berikutnya di sepatunya guys. Sepatunya sepatu boot ya. Oke, terus bagian yang cowoknya guys. Ternyata ada 6 bagian nih, beda satu nih. Yang pertama ada kepalanya. Wow, ini kayak topi nakoda gitu ya. Bagus guys. Rambutnya juga bagus ya, hitam tapi berkilau kayak abu-abu gitu guys. Nice, terus berikutnya ada ekspresi muka guys. Nah, ekspresi muka ini legend juga ya. Tuh, kalian lihat guys, ini bulu matanya tuh lentik banget ya. Kayak cewek guys. Ternyata dari ekspresi muka guys, dia bisa berkedip. Dan dia juga ada efek bulu-bulu berjatuhan guys. Nice, berwarna hitam ya. Oke, sama seperti yang cewek, untuk part bajunya itu adalah skin spesial guys. Ini ya, ada efek kayak gelombang-gelombang gitu guys, berwarna hitam dan juga berwarna putih guys. Oke, terus berikutnya di bagian tangan ya. Ternyata gelang guys. Nah, gelangnya seperti ini ya. Oke, terus berikutnya di bagian celana. Celananya kayak celana hip hop guys. Gombrang banget ya. Oke, terus berikutnya di bagian sepatu guys. Kita lihat sepatunya. Sepatunya bagus loh. Udah kayak Adidas Samba ya. Keren. Oke guys, jadi sekian dulu aja untuk review skin terbaru guys. Yaitu berkolaborasi dengan artis Cina ya. Yaitu adalah penyanyi guys. Duet. Dan sekaligus merayakan ulang tahun Societman server Cina ke-6 guys. Mantap. Oke guys, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya terhibur dan semoga videonya bermanfaat buat kalian para pencinta Societman guys. Saya Mr. Kong, salam sehat selalu. Peace. Jangan lupa di like. Bye-bye.